Ya, rekan berdasarkan hasil rapat Pasca Operasi Gakum Truk Batubara di Provinsi Jambi yang digelar Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi bersama pemerintah Provinsi Jambi. Pihak Pertamina diminta menambah kuota solar di SPBU yang berada di jalan lintas. Hal itu dikarenakan banyaknya truk yang berburu solar masuk SPBU dalam Kota Jambi hingga timbulkan kemacetan. Kanti-kanti, informasi ko sekaligus nutup perjumpaan kita pada Borgol hari ini. Sampai jumpa pada Borgol esok hari di jam yang sama. Saya Muhammad Raidil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jek TV Inspirasi Kita. Hingga kini di Lantas Polda Jambi terus melakukan upaya-upaya penertiban terhadap truk batubara di Provinsi Jambi. Di mana pasca operasi Gakum Ditlantas Polda Jambi, setidaknya sudah melakukan koordinasi dan evaluasi bersama pemerintah Provinsi Jambi, perusahaan batubara dan Pertamina pada Rabu lalu. Berdasarkan aturan, truk batubara hanya boleh beroperasi mulai pukul 18.00 hingga 06.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian sejumlah persoalan overload dan masuk kawasan Kota Jambi menjadi evaluasi yang disampaikan petugas. Para sopir truk batubara kerap membandel dan nekat masuk ke dalam Kota Jambi dengan alasan untuk mengisi solar di SPBU di dalam Kota Jambi. Hal itu pun jadi permasalahan di mana antrian truk batubara kerap mengganggu arus lalu lintas. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombespol Heru Sutopo mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada Pertamina untuk menambah stok solar di SPBU yang dilintasi truk batubara. Pihak Pertamina pun menyanggupi atas hal itu. Akan tetapi, harus ada permohonan terlebih dahulu dari pemerintah Provinsi Jambi. BBM ya, BBM. Kemarin dari Pertamina, ada kesanggupan untuk menambah kuota, asal ada permohonan dari pemerintah untuk permohonan penambahan kuota di jalur SPBU-SPBU yang dilewati oleh teman-teman angkutan batubara ini ya. Pemerintah Provinsi Jambi sendiri sebelumnya juga berencana untuk membangun jalur khusus batubara melalui rel kereta api sebagai solusi penertiban truk batubara yang kerap mengalami kecelakaan dan terjadi gesekan kepada masyarakat. Dalam catatan polisi pula setidaknya ada 36 orang meregang nyawa akibat kecelakaan yang melibatkan batubara sepanjang 2020 hingga 2021. Serta ada 3.604 pelanggaran terjadi pada truk batubara. Dimas Sanjaya, Cek TV, Ngabari.